Bunga mawar. Siapa yang tidak kenal bunga mawar? Ya, bunga yang sangat populer ini memang menjadi idola di berbagai negara di dunia karena keindahannya. Bunga mawar identik dengan keindahan dan kecantikannya. Bahkan mawar juga kerap diidentikan sebagai bentuk ungkapan kasih sayang. Namun, tahukah Anda, ternyata di balik keindahan bunga rose ini terkandung segudang manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Bunga mawar memiliki kandungan vitamin C yang dapat meningkatkan produksi kolagen untuk menjaga elastisitas dan kelembaban kulit. Selain itu, bunga mawar juga mengandung vitamin E, vitamin K, vitamin B, zat tanin, geraniol, nerol, dan flavonoid. Dengan banyaknya kandungan senyawa alami aktif di dalam bunga mawar tersebut, maka banyak produsen produk kecantikan menjadikan mawar sebagai bahan utama dalam produk skincare. Mengutip dari HealthSite, mawar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kecantikan, memerangi stres, dan menurunkan berat badan secara alami. Selain itu, bunga mawar juga mampu membersihkan toksin atau racun dari dalam tubuh. Mawar dapat diolah menjadi ramuan teh herbal untuk dikonsumsi. Inilah 12 khasiat atau manfaat bunga mawar yang perlu Anda ketahui. Manfaat yang pertama, menurunkan berat badan. Menurut penelitian, kelopak bunga mawar mengandung senyawa yang dapat meningkatkan metabolisme selain membersihkan racun dari tubuh, sehingga bisa membantu menurunkan berat badan secara signifikan. Selain itu, mengkonsumsi segenggam kelopak bunga mawar dapat menimbulkan rasa kenyang dan mencegah makan lebih banyak. Untuk itu, jika Anda menginginkan cara yang alami, gunakanlah bunga mawar untuk membantu menurunkan berat badan Anda. Manfaat yang kedua, membantu mengatasi gejala ambeien. Kelopak dari bunga mawar dapat bertindak sebagai bantuan alami untuk mengobati wasir. Hal ini terjadi karena tanaman ini kaya serat dan kandungan air, serta mengandung senyawa yang membantu pencernaan lebih sehat dengan membuang racun dari tubuh. Selain itu, tanaman ini juga cukup efektif melawan wasir berdarah dan bertindak sebagai bantuan instan untuk memerangi rasa sakit. Tumbuk atau lumatkan kelopak bunga mawar hingga rata dan campurkan dengan air, lalu minum untuk mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang ketiga, mencegah penuaan dini. Manfaat bunga mawar untuk kulit lainnya adalah dapat mencegah penuaan dini. Suatu penelitian menunjukkan bahwa air mawar dapat menghambat penuaan dini dengan cara mengurangi munculnya garis halus dan kerutan di wajah. Hal ini tak lain berkaitan dengan kandungan antioksidan dan zat pelembab dalam air bunga mawar. Selain itu, efek antioksidan pada air mawar juga diduga kuat mampu menangkal radikal bebas dan menghambat kerusakan kulit yang dapat membuat kulit lebih cepat tua dan keriput. Walaupun begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai salah satu manfaat bunga mawar untuk wajah ini karena studi klinisnya masih terbatas. Manfaat yang keempat, meredakan stres dan depresi. Manfaat lainnya dari bunga mawar dan saripatinya adalah mengatasi kelelahan dan stres. Hal ini disebabkan sari bunga mawar yang dihirup dapat menghasilkan efek sedatif atau menenangkan. Cara mendapatkan manfaat ini adalah dengan cara berendam dengan air hangat, lalu taburkan beberapa kelopak mawar ke dalamnya. Air yang hangat dapat melepaskan wangi mawar yang mampu menenangkan pikiran dan tubuh Anda, sehingga Anda menjadi lebih rileks. Manfaat yang kelima, mengobati jerawat secara alami. Ramuan air mawar juga dipercaya dapat membantu mengatasi jerawat yang sangat mengganggu penampilan Anda. Jika Anda ingin pengobatan jerawat yang alami, tanpa bahan kimia, Anda bisa mencoba pakai ramuan air bunga mawar ini. Selain sebagai pelembab alami yang baik, bunga mawar juga mengandung sifat antibakteri dari kandungan fenil etanol serta senyawa antiseptiknya yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Caranya cukup mudah.
Anda hanya cukup membasahi kapas dengan air mawar, lalu usapkan ke seluruh bagian wajah Anda yang berjerawat. Lakukanlah secara rutin untuk menggunakan air mawar sebagai toner pada malam dan pagi hari, terutama setelah wajah dibersihkan. Manfaat yang keenam, mencerahkan warna bibir. Mawar dapat membuat warna bibir menjadi lebih cerah, bukan hanya memberikan rona merah muda ke bibir, tetapi juga membuatnya menjadi lebih lembut. Pasalnya, bunga mawar memiliki khasiat untuk melembabkan kulit dan meningkatkan warna. Selain itu, kelopak bunga mawar juga bisa mengelupaskan bibir Anda dan membuatnya terlihat lebih sehat. Manfaat yang ketujuh, menyehatkan kulit. Salah satu manfaat bunga mawar yang paling terkenal adalah menyehatkan kulit. Saat diolah menjadi air mawar, sifat antiinflamasinya dapat membantu mengurangi kemerahan pada kulit yang teriritasi. Kandungan astringen di dalam bunga mawar juga dapat membantu mengencangkan pori-pori, mengencangkan kulit, dan membuat kulit mulus dan bercahaya. Manfaat yang kedelapan, meningkatkan sistem imunitas. Vitamin C pada bunga mawar dapat mendukung produksi sel darah putih. Hal ini mampu membantu tubuh melawan infeksi, pilek, dan flu. Tanaman ini juga kaya akan antioksidan, serta mampu membantu untuk memerangi stres oksidatif dan efek radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit dan penuaan dini. Manfaat yang kesembilan, mencerahkan kulit. Mengutip dari It's Bloom, bunga mawar juga dapat mencerahkan kulit karena kandungan vitamin A dan E di dalamnya. Tanaman ini dapat menghidrasi dan mengencangkan kulit, sekaligus mengurangi garis-garis halus yang mengganggu dan melembutkan lingkaran hitam. Bunga ini juga dapat mendukung produksi kolagen alami tubuh, protein tubuh kita yang bertanggung jawab untuk kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Manfaat yang ke-10, meredakan peradangan. Ekstrak mawar diketahui mengandung polifenol dan flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Kandungan pada air mawar ini diketahui juga dapat mengurangi peradangan pada kulit, sehingga dipercaya dapat meredakan gejala penyakit eksim dan rosacea. Cara menggunakannya sangat mudah. Anda bisa mengoleskan kapas yang sudah dibasahi air mawar pada area kulit yang bermasalah. Anda bisa mendapatkan manfaat ini tidak hanya pada kulit wajah saja, melainkan pada kulit tangan maupun kaki. Manfaat yang ke-11, mengatasi masalah pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, air mawar dapat memberikan manfaat untuk membantu pencernaan dan mengurangi gangguan pencernaan. Mengutip Small and Medium Enterprise Development Authority, pemerintah Pakistan, ada beberapa bukti bahwa air mawar dapat secara positif mempengaruhi pencernaan dan meredakan gangguan pencernaan. Tanaman ini juga dapat meningkatkan sekresi empedu yang selanjutnya dapat membantu pencernaan. Manfaat yang ke-12, mengurangi mata panda. Hampir semua orang pernah merasakan masalah mata panda atau area sekitar mata yang menghitam. Hal ini biasanya disebabkan oleh stres atau kurang istirahat. Masalah mata panda bukan saja membuat orang tidak nyaman, tapi hal ini juga dapat menurunkan tingkat percaya diri seseorang. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena Anda bisa memanfaatkan bunga mawar sebagai solusi untuk mengurangi mata panda. Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu menaruh kelopak mawar atau gunakan bola kapas yang direndam di air mawar, lalu letakkan di sekitar lingkaran mata agar mata panda dapat berkurang. Lakukan secara rutin setiap hari menjelang waktu tidur. Itulah beberapa manfaat atau khasiat bunga mawar bagi kesehatan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Syahrul Amin. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.